Assalamualaikum, tentunya Anda bersama dengan saya Ran dalam Zaz Sensasi Santai Terkini. Terimori saya untuk hari ini mengenai tentang seorang artis wanita popular kau meletup-letup prima donna lagi. Ha, semua orang nak tahu kan siapa dia kan? Ah, ini dia. Artis yang saya masukkan ini ialah Era Fazira. Kita tengok di majlis pelancaran Perfume Era Fazira. Forget Me Not dan Livable. Jom. Terima kasih yang tidak terhingga kepada tetamu terhormat kita, Dato' Nurul. Terima kasih yang sudi merasmikan pelancaran Perfume. Saya sendiri sebagai seorang sahabat menyokong hasil usaha Kaira dan sama-sama Dato' dan Nanti daripada Hot Perfume. Era, cerita sikit. Pada hari ini melancarkan dua perfume keluaran Era Fazira, iaitu Forget Me Not dan Lovable, dan boleh didapati di agen-agen dan stokis yang bertauliah. Saya memilih perfume kerana saya sangat-sangat sinonim dengan perfume. Saya memang antara peminat-peminat saya yang mengenali saya, mereka tahu saya memang gilakan perfume. Jadi saya rasa semua artis ada perfume. Saya yang gila perfume, saya tak ada perfume, saya rasa macam saya tak sempurna. Jadi saya usahakan juga untuk mengeluarkan perfume dan akhirnya saya berjaya juga. Prosesnya mengambil masa agak lama, itu sebabnya orang dah keluar, tapi saya masih dalam proses mencari bauan yang sesuai, nama dan kotak and everything. So memakan masa dah lebih kurang setahun juga untuk saya nak mengeluarkan. Maka lahirlah Forget Me Not and Lovable. Teruskan memberi sokongan kepada saya bersama dengan Lovable and Forget Me Not dalam Zaz. Cute pula Era cakap Zaz. Kita nak dengar pula kan orang-orang yang sentiasa menyokong Era Fazira. Silakan. Era juga seorang peminat perfume dan memiliki banyak koleksi-koleksi perfume. Dan dari situ dia cuba cari idea untuk mencetuskan minyak wangi sendiri dan jelama sendiri. Harga ni rasanya sangat-sangat sangat-sangat reasonable, sangat-sangat sesuai dengan packagingnya yang sangat cantik, yang sangat-sangat eksklusif, dan nama Era sendiri yang orang kata sangat besar dalam industri seni kita. Saya rasa Era wajar mempunyai haruman sendiri kerana mengenali Era sejak lebih 15 tahun yang lalu. Beliau memang penggemar haruman, orang yang suka minyak wangi. Sebab itu saya hadir pada hari ini memberi sokongan. Dan bagusnya minyak wangi dia pun hari ini dah disahkan suci dan kita boleh gunakan tanpa was-was. Apa-apa pun, teruslah anda semua menyokong dan menonton Zaz. Sampai di sini saja untuk mengetahui lebih cerita-cerita yang menarik, tentunya bersama dengan saya Ran dalam Zaz Sensasi Santai Terkini.